Salam Pizzamania, tetap sehat. Menanggapi beberapa pertanyaan dari para sahabat Pizzamania, ya, yang sering bertanya kepada saya di komen-komen ini ya, dia tanya, Om, bagaimana caranya supaya murid saya itu bisa bongkar isian? Ya, supaya bisa membongkar isian, bisa lagunya bisa keluar, bisa ngeluarin tembakan-tembakan. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya kadang-kadang bingung untuk menjawab. Ya, karena sebetulnya pada dasarnya loh ya, yang pertama, memang murai itu aslinya dia punya isian enggak? Ya, punya isian tembakan-tembakan enggak? Kan saya juga tidak tahu ya, jadi saya hanya sering membantu, saya hanya sharing, saya hanya memberikan saran kepada para teman-teman atau para Pizzamania khususnya ke pemula. Pokoknya beginilah, kamu rawat yang benar ya, rawat yang benar, porsi jangkrik, porsi kroto, mandi. Itu yang tahu adalah pemilik burung. Kalau dasarnya sih semua sama. Dasar untuk apa ya, dalam arti kata rawatan murai yang benar itu sama. Ya, tidak, memang tidak semua sama ya. Melihat postur tubuhnya misalnya yang badannya gede. Ya, seperti kita ya sebagai manusia. Yang badannya gede mesti makannya banyak. Iya kan? Kalau yang badannya kurus, ya mungkin dia makannya nggak begitu banyak. Ya, tapi kita ambil aja deh standar jangkrik 55 atau jangkrik 77. Itu aja, dicoba dengan jangkrik 55, jangkrik 77. Kroto 2 hari sekali, 1 sendok teh. Tapi harus benar-benar dipantau. Karena begini, belum tentu burung itu suka makan kroto. Pasti dia suka, tetapi efeknya, ya sorry, bukan nggak suka makan kroto ya, kebanyakan murai itu mau makan kroto. Cuma efeknya bisa ada yang sampai gigit bulu, ya bisa yang jadi birahi. Ya makanya gini, saya hanya ingin memberikan sharing kepada teman-teman semua, ayo dicoba. Ya, seperti pengalaman yang sudah saya terapkan kepada burung saya coba jangkrik pagi 55, saya coba. Nah, terus mandinya, saya coba tiap sore tak mandiin. Tiap sore tak masukin bak, tak lihat, mau mandi nggak dia? Oh, dia nggak mau mandi. Besoknya, pagi tak coba tak masukin bak. Mau nggak? Nggak mau juga. Sorenya tak masukin bak, mau mandi. Ya udah, berarti tadi kita, oke, kita mulai dengan hari Senin ya. Senin dimasukin bak pagi nggak mau, sore nggak mau, Selasanya pagi nggak mau, sore mau. Oh, berarti dia mandinya maunya Selasa sore. Nah, besoknya Rabu paginya dilihat nggak mau mandi, Rabu sorenya dilihat nggak mau mandi. Oh ya sudah. Berarti kita ambil kesimpulan, burung itu mandinya Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, setelah itu kita ikuti aja rawatannya. Oh, jangkriknya 55. 55, 55, kroto. Jangan banyak-banyak. Dua hari sekali, 1 sendok teh. Udah diamati aja, dipantau, dilihat. Oh, setelah berjalannya waktu, baru dengan rawatan yang bagus seperti itu macam-macam juga. Nanti bisa dengan cara yang hariannya tuh mau dikerodong atau tidak, supaya bisa mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan isian. Ya. Nanti kalau ini dikerodong, oh ternyata dia tidak mau. Karena saya punya pengalaman banyak tentang murai batu juga seperti itu. Ya, salah satu murai batu saya namanya Prema Jogja. Rawatannya beda dengan dulu pada saat waktu saya pertama kali beli.
Saya coba seperti itu, sudah tidak bisa seperti itu lagi. Lucu kadang-kadang ya, dari awal rawatannya sama. Sampai dia juara, 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 setelah mabung, rawatannya berubah. Saya rawat seperti dulu, nggak mau jalan. Saya rawatannya, saya coba, mau jalan. Yang bisa waktu itu adalah stabil, murainya itu adalah waktu yang saya waktu itu punya suara sakti. Dari mulai awal sampai meninggalnya dia rawatannya sama. Ya karena itu adalah burung muda hutan ya. Mungkin mungkin burung muda hutan itu beda dengan burung ternakan. Oke, saya akan kembali lagi ke pantat tadi ya. Coba. Berarti tadi jangkrik pagi 5, sore 5. Dilihat. Nah, dia kalau makannya jangkrik itu cepat. Wah, berarti ini dia senang jangkrik. Dicoba. Pada saat H-1 sebelum lomba, kasih jangkrik 5 pagi, dilihat, oh dimakan habis. 5 siang kasih lagi, oh dimakan habis. 5 sore kasih lagi, oh dimakan habis. Ya sudah, minggunya coba, ini mau lomba ya, hari Sabtunya digituin. Ya, terus hari minggunya coba. Di lapangan, dikasih jangkrik 5 langsung habis. Tambahin lagi 5. 5 udah cukup, 10 dulu digantang. Dilihat hasilnya. Yang bisa menentukan burung itu rawatannya betul atau tidak adalah pemilik burungnya. Ya, saya nggak bisa. Saya hanya bisa memberikan jalan. Oh, ini loh, jalannya ini ke sana, jalannya ini ke sana. Tinggal mau sampai tujuan ya tergantung yang nyetir. Nah, gitu sama juga kan? Ya, kadang-kadang kalau saya ditanya, ya saya tetap jawab. Coba deh standarnya seperti ini dulu. Nanti di situ lihat. Saya nggak bisa memastikan bahwa H-1 jangkriknya harus digas sampai 50, sampai ini. Nggak bisa. Itu kembali ke murainya masing-masing. Kepada pemilik, ya, kepada pemiliknya itu adalah murai. Itu kita bisa nyari pelan-pelan dari situ. Nanti dicoba. Gak usah lomba dulu, coba ke tempat latihan. Ini murai hariannya tidak tak kerodong. Coba. Nanti dikerodongnya pada saat hari Kamis, Jumat, Sabtu dikerodong, coba. Wah, kurang birahi, kurang bagus hasilnya. Coba, kerodongnya seminggu sebelum lomba dikerodong. Nah, itu dicariin. Terus dicariin, cariin terus gitu. Ya, misalnya ada juga yang tanya, apa saya boleh pakai ular Hongkong atau boleh pakai? Boleh, silahkan dipakai, boleh, tetap boleh. Ular Hongkong itu fungsinya untuk apa toh? Untuk supaya ngangkat birahi. Oh, dia kurang birahi, kasih ular Hongkong. Ya, jadi saya hanya memberikan saran kepada teman-teman para sahabat kecamania yang menanyakan bagaimana murai batu sampai bisa keluar isiannya. Itu kembali ke pemiliknya. Ya, pelan-pelan gitu. Enggak mungkin saya bisa nuntut, kamu kasih begini, jangkriknya 10, 10, 10 tiap harinya. Nanti satunya 50, 50, 50. Iya kalau jalan. Kalau enggak, dikira saya bohong kan. Padahal kan tiap murai berbeda-beda. Dan yang terutama, yang paling utama adalah usia. Itu yang sering di tempat komen, sering selalu dia berkata kepada saya, kalau, Pak, murai saya umur 7 bulan. Tak lombain, tak coba ke lapangan. Kok nggak keluar isiannya ya? Wah, itu akhirnya saya jawabnya cuma, masih muda. Saya berkata begini bukan karena saya tidak pernah mencoba. Saya pernah mencoba. Saya murai saya umur 1 tahun, tak coba digantang, dilatih. Oh, hasilnya bagus, sudah tahan 2 bulan lagi atau apa, boleh dicoba di tempat latihan pastol. Coba aja digantang, jangan di tengah, malah di pinggir. Ya, di pinggir, dilihat kerjanya dia. Karena kalau di tengah, takutnya di tengah itu kiri kanannya misalnya nggak dapat pastol, dapatnya yang dewasa. Dia nengok ke sana ketemunya dewasa, dia nengok ke sana ketemunya dewasa, dia ke depan ketemu dewasa, belakang ketemu dewasa, bisa kena mentalnya itu murai.
kalau ditembakin nggak karuan malah sayang. Nah, itu kan selalu saya ngomong, selalu saya berbicara, saya bercerita ke komen, saya bilang sabar. Karena bermain burung yang utama adalah sabar. Kalau nggak sabar, beli burung lagi. Ya, yang pastor disendiriin, beli yang dewasa. Yang mau buat main, dicari. Ya, karena terus terang, apa ya, orang beli burung di tempat pemilik lama. Namanya misalnya Mr. Slamet. Kita beli di Mr. Slamet, burung itu hebat, juara. Setelah di tempat kita, dengan rawatan yang sama, belum tentu bisa hebat. Itu sering saya alami. Ya, karena mungkin jejerannya dia, tempatnya dia lebih dingin, atau tempatnya dia posisinya nggak banyak suara, nggak banyak apa, pindah ke tempat kita, masternya banyak, murainya banyak. Akhirnya jadi tarung, jadi begini, jadi akhirnya dicobain, gimana sih ini? Kok nggak jalan, berarti bohong lo ya? Ya belum tentu dia bohong ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang bohong, tetapi belum tentu semua penjual burung itu bohong ya, karena kita ini yang ngerawatnya mungkin berbeda. Bak mandi pun juga bisa berbeda, bak mandi kayu dulunya bak mandi besi berbeda, dia juga nggak nyaman itu burung ya. Jadi nggak apa-apa, saya tetap akan mau membantu kepada para sahabat Kicomania yang sudah menonton video saya dan ingin bertanya kepada saya tetap akan bantu. Ya, tetap tak bantu. Mungkin tidak bisa langsung hari itu tanya, hari itu dibantu. Mungkin 2 hari kemudian baru saya buka itu YouTube, tetap saya berusaha untuk menjawab semua komentar, komen apa, komen-komen dari para teman-teman sahabat Kicomania. Tetap saya jawab. Ya, saya tetap berbagi ilmu. Ya, supaya saya kepengen, supaya jadi teman-teman semua itu juga punya burung-burung andalan yang bisa membanggakan. Ya. Oke. Saya kira saat ini untuk konten ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti saya akan melihat dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat Kicomania apa, akan berusaha saya jawab. Kalau perlu suatu saat akan saya buatkan konten seperti ini. Ya. Oke. Salam Kicomania, tetap sehat.